senior ya, karena berada di bekas naungan yang sama, klub SGS. Luar biasa dipertemukan kembali ya. Iya betul, senior dan junior. Dan kecepatan footwork ini Akbil mempunyai kekuatan kaki yang bagus ya. Yeah. Penampilan pertamanya di 5 memasuki babak final partai puncak di 5 Blibli Badminton 2023. Cukup alot, rally-rally panjang dipertontonkan kedua pemain. Wah, serangan yang gagal. Widya Tama dua wakil, triple dan ganda putra, dan satu lagi Unpas satu wakil. Kita saksikan ya. Wah, gagal. Sayang sekali. Nampaknya, oh, masuk ternyata pengamatan yang kurang baik. Mendekat perolehan Akbil sangat kali ini. Tipis. Kontrol yang baik dari Akbil. Oh. Drive yang sangat cepat. Dikejar oleh Akbil. Sangat keras, smash. Oh. Out nampaknya, dinyatakan di dalam. Akbil tampaknya. Betul. Sangat cepat. Main kotakan itu bagus ini. Aduh netting. Langsung saja ditunggu di depan net. Bola penempatan bahwa akan ditempatkan di depan net. Masuk 11-6. Kita bersama-sama. Lagi-lagi serangan dari Akbil. Pukulan-pukulan bola atasnya sangat bagus ya. Serangannya langsung tajam. Out, kontrol yang sangat baik dari Waldi. Lumayan jauh nih, akankah Waldi bisa mengejar? Oh. Apakah masuk? Masuk, dinyatakan di dalam. Tidak. Gagal. Berat pertandingannya. Bagus sekali. Mas, poin sementara 10-14 untuk Waldi. Betul. Diangkat. Tembak saja. Jalannya. Jangan sampai lengah. Bagus sekali. Sayang, gagal. Mampu mengejar ketertinggalan poin. Gagal lagi, dikembalikan. Sangat baik dan drive-drive yang sangat kencang. Lucky ball. Namun masih bisa dikembalikan oleh Akbil. Serangan lagi lah. Out nampaknya. Pengamatan yang sangat baik. Out. Oh, masuk. Sayang sekali. Serve kembali. Gerak tipu yang sangat cantik ya. Game pertama akan dikunci oleh Akbil. Gagal. Akan menyamakan kedudukan. Langsung lucky ball. 19 sama pertandingan. Netting yang sangat tipis. Dari Waldi 20-19 game point. Waldi melakukan serve. Angkat lagi serang. Wah. Waldi Riksa mengunci game pertama 21-19. 21 untuk Akbil. Lucky ball. Namun masih bisa. Sayang sekali. Kita lihat. Out. Out. Foundra M. Diangkat. Keras sih tadi. Tuh. Atas Akbil. Cus, kencang. Lagi smash. Masuk, smash saja, out nampaknya. Langsung drop seperti babak semifinal ya. Masih terlihat, masih oke. Langsung saja bola tanggung di...
Lagi-lagi serangan dan bola-bola drive keunggulannya. Lagi 7-8. Netting silang yang baik namun out, melebar ya. 11-8. 11-8 keunggulan Akbil di paruh game kedua. Langsung saja diserang, ada kesempatan serang lagi. Ah, drop shot yang sangat baik. Angkat. Nampaknya memanjang. Waldi harus memaksakan ya, kalau misalkan memang mau menang dua game. Sebenarnya tadi upaya defense yang baik ya dari Akbil. Wah, cukup baik ya tadi. Kalau siap itu bisa langsung diserang bolanya, sangat tanggung. Backhand. Nampaknya smash. Ditempatkan silang aja. Lagi, lagi. 17-18. Apa? Ada netting. Didorong aja ke belakang. Tarik lagi ke belakang. Aksal memaksakan serangan namun nampaknya memanjang, out. Kita lihat. Angkat. Gagal. Waldi makan serve. Gagal. Game kedua dimenangkan oleh Akbil 21-19. Ya. Waldi kembali makan serve. Diangkat. Masuk di garis. Masuk. Nampaknya di dalam. Masuk. Satu. Waldi bangun serve. Diangkat. Smash saja dari Akbil ke arah backhand. Akbil tadi sangat bagus. Tanggung. Bisa diselesaikan oleh Waldi. 6-2 interval. Kita lihat. Tembak saja, sangat tajam. Baik sekali. Angkat. Betul saja. Angkat. Langsung diserang oleh Waldi di dalam. Masuk tampaknya pemirsa. Akbil dan Waldi. Masuk di dalam, di tempat yang sama. Angkat. Au. Sayang sekali Akbil. Sangat agresif kedua pemain. Netting yang sangat bagus tapi tidak dikembalikan. Sayang. Finishing yang gagal. Serangan masuk tampaknya. Waldi harus fokus untuk mencari 10 poin dulu biar tenang. Dan Akbil Akbil juga harus lebih tenang ya agar merapkan. Kita lihat. Keras saja. Gagal dan Waldi menjadi juara tunggal putra 5 Blibli Badminton 2023 seri Bandung. Selamat kepada Waldi Riksa Alfarisi. Luar biasa sekali. Jadi juara di nomor tunggal putra dari Universitas Komputer Indonesia.